ngerokok dulu ya. Kita ngerokok di luar. Bunda mau ngerokok dulu. Aku mau ngerokok dulu. Kalian kupengen ke tetekku dulu ya. Ke tetekku dulu. Ngerokok dulu kita ya. Ribet ini. Gimana naroknya ini? Di sini. Ribet kali ini ah. Nah. Dingin kali lah. Dingin. Ala-ala di beras tagi gitu ya. Ala-ala di beras tagi. Dingin. Gak apa-apa. Aku gak mau rumahku bau asap rokok. Sedingin apapun di luar ini, aku gak akan ngerokok di dalam ruangan rumahku. Aku gak akan ngerokok di dalam ruang. Siapapun gak boleh ngerokok. Dan aku gak akan membawa sembarangan orang, terutama laki-laki. Gak boleh masuk rumahku. Istilah katanya gitu ya, ngewong-ngewong di luar sono. Rumahku gak boleh dikotori dengan hal-hal yang kotor ya. Orang-orang busuk, orang-orang jahat gak boleh masuk. Orang-orang baik yang boleh masuk. Orang-orang jahat gak boleh masuk dalam rumahku. Di depan pintu udah kena kontak dia, udah ketendang dia. Aku milih-milih. Si dokter ngomong terus. Hai dokter. Kafe cengkeh ya bun. Kafe ini kafe Indonesia. No comment. Kalau kau boleh, pilihannya Chin, iya dong winner. Iya dong winner, kalau kau boleh. Kau udah tembus. Udah tembus ini apa namanya? Udah tembus kau. Kau kalau ke nanti kalau ada pasar Hamburg, enggak usah nginap di hotel lah. Nginap rumahku aja. Dari kota dekat, dari city dekat. Ya. Nginap di rumahku aja rame-rame. Sama Dian Tanjung. Nginap rumahku aja. Hari ini TV-ku datang. Segede-gede layar tancap. Udah gak usah nginap di hotel. Kamarku lebih bagus daripada hotel. Lebih luas daripada hotel. Kita bisa ngerokok di balkon. Gak perlu keluar-keluar hotel ngerokok. Pokoknya aku tunggu ya Ninse. Ntar kalau misalnya lu ada fashion show di sini, gak usah di hotel, di rumahku aja. Kapan ada rencana ke Hamburg lagi? Nanti kalau di Hamburg ke rumah gua aja. Yes, ya. Di rumahku aja, enggak usah di hotel. Lebih gede daripada hotel. Ngapain hotel sempit-sempit? Kita bisa gelar kasur. Nanti aku mau beli kasur lagi satu. Kasur gede. Untuk tamu nginap. Boleh nginap di kamarku, boleh nginap di ruangan tamu.
kamar tamu, ruangan tamuku segede-gede lapangan Sudirman, ya, lapangan bola. Bisa berjejer kayak babi panggang 20 orang. Enggak sesak napas kita. Enggak beringusan kita. Kak Ivan jadi ke Jerman enggak, Bun? Belum tahu. Dia kalau Jerman pas kalau ke Hamburg ya ke rumah Bunda lah. Ini kan mamanya. Enggak ada segede kamar aku. Enggak ada. Hotel enggak ada segede kamar aku. Bunda, Kak Rani mana WA tuh? Bunda lagi WhatsApp, Rani di mana? Komen aja Rani di bawah. Baca WA Rani. Enggak bisa kebaca, harus keluar dari dulu. Rani dari mana posisinya? Dia megang kunci sendiri kok, Bunda di rumah terus. Bunda di rumah sampai jam 4. Abis itu kau di rumah lah. Bunda mau cari jemuran baju. Rani megang kunci kok. Ya Tuhan, Bunda disuruh baca WA Rani. Di sana jam berapa, Bun? Jam berapa sekarang? Jam 2. Hari ini Bunda libur. Tidur Bunda nyenyak bener tadi malam. Nyenyak senyak-nyenyaknya. Nyenyak bener. Tidurnya tenang. Sepi rumah baru lah, Bun. Dari kemarin-kemarin udah dari kemarin udah nge-lap rumah baru belum nampak-nampak juga mata kau. Dari kemarin nge-lap-lap enggak emang enggak nengok lapnya Bunda. Hah? Ntar dulu ah, ngerokok dulu aku. Kayaknya enggak dingin ya. Kayaknya enggak dingin hari ini. Ada matahari. Sekarang di rumah ini aku nge-live-nya bebas kemanapun. Ada matahari, rumah terang menderang, enggak gelap gulita, cari-cari cahaya, enggak. Campakkan semua cahaya-cahaya penerang handy. Enggak aku pakai lagi sekarang. Udah ada matahari. Matahari terang menderang depan mataku, itu matahari tuh. Ya. Langsung lagi dapat mataharinya. Dengar-dengar suara burung. Iya. Kau jangan manggil-manggil teman kau nengok aku live. Kau aja nengok aku live sendirian. Gak usah kau teriak-teriak manggil-manggil orang itu Bunda lagi live tuh. Sibuk kau manggilin teman kau pasti. Mau nongkrong di mana kau di tiang listrik? Rame-rame nengokin gue live. Bisa berjemur ya Bun? Bisa.